Johor Bahru, lelaki yang menjual keripik dari keretanya bagi mengumpul wang pulang berhari raya ke Terengganu, tidak menyangka jualannya menerima permintaan luar biasa selepas kisahnya tular minggu lalu. Kisah sedih Muhammad Nur Hakim Haim, 32, yang berusaha menjual keripik dari keretanya selepas dua kali dibuang kerja, bagi memastikan kerinduan isterinya untuk pulang beraya ke Endering dapat ditunaikan disiarkan harian Metro, Selasa lalu sebelum ia tular di media sosial. Muhammad Nur Hakim berkata, sejak kisahnya itu disiarkan dan tular, keripik jualannya itu diborong sehingga habis setiap hari malah ada pembeli yang sanggup menanti bagi memastikan mereka berjaya membuat pembelian.